So Mas Kisi, kita mau kemana? Kita ke beli apa? Bebek. Ayam. Ayam ya, 23. Kita mulai dengan 13, yang gede-gede ini 13, dan ada yang hitam-hitam itu yang agak kecilan dikit, dia 10. Dan ada lagi 2. Hai guys, kalian bersama saya Kasus dan Mas Casey dan Johan. Kali ini kita mau beli apa itu? Bebek. Tetapi orang yang kita beli bebek itu, yang menjual bebeknya, dia itu menjual mau beli ayam. Jadi kita jemput ayam dia. Ya sayang. Oh ya, yeah, you're right. So, kita mau jemput ayam dia, kasih ke dia, dan kita ambil bebeknya. Jadi kita menghemat waktu untuk dia ya, sambil menolong dia. Karena agak jauh juga sih, sekitar setengah jam ya dari tempat kita ini, di mana kita jemput ayamnya ya. Kita lihatkan nanti ya bebeknya ya. It's so cheeky. Ini ayamnya yang kita jemput untuk mereka. Ini ayam silky namanya, dan kita mau ambil bebek kita ya. Oh. Here, I'll put on my mask quick. We got 4 bebek dan 2 ayam. Kita punya ayam 2. Ini ayamnya tadi free, honey? Dikasih? Yeah, actually I'll put them. Oh, the ducks! That's okay, Johan. Put it right here, Daddy. Let's see. Bawa bebek kita yang baru. Let me get the water. Bebek baru. Oh, okay. They kind of threw up. Muntah bebeknya. Come on, bebek. Mandi. Oh, the other one. You okay? I'm watching you. Yeah. Welcome home, bebek, bebek. So guys, kemarin bebek yang kita beli itu cedera, jadi dia agak pincang gitu. Kita mau cek ya. Jadi yang baru itu 4. Mereka masih beberapa bulan ya. I think the one that was hatched in April is the big one. And then the other 2 hatched in June. So yang lumayan gede-gede itu dia menetas bulan April, dan yang 2 agak kecil itu menetas bulan Juni, kata yang punya sih. Oh, good dogs, ya. Jadi Mas Casey mau kasih dia di kandang ya, biar tidak banyak berjalan. Mungkin dia lebih sakit. Sepertinya itu adalah betina ya, yang itu yang jantan. Nah itu ayam kita tuh ada dua. Kemana ayam turun? Ini bebek bukan untuk dimakan ya, kita mau punya telur aja sih. Bebek. Poor dog. Lapar banget mereka ya. Jadi 2 bulan dan hampir 4 bulannya yang nomor 2. Sama dengan ayam ini, ayam yang ayamnya ini menetas juga bulan April ya.
paling enggak bulan Agustus nanti mereka seharusnya udah apa bertelur ya, katanya 5-6 bulan mereka sudah harus bertelur. Be nice. Itu yang Daisy ya. Daisy itu bebek kami yang dari omnya Mas Casey. Katanya Daisy sama Drake ya. Daisy 1 tahun kok belum bertelur gitu. Itu juga penasaran ya. Katanya sih kakak Rhesus 6 bulan sudah bertelur ya. Anyway, ini pagi-pagi ya. Bebek. Belajar tentang bebek. Ini dia. Ya ampun. Ini ayam kecil ini dia Sussex ya. Dia betina, dia nanti untuk telur ya dia. This one. It's okay. You're gonna take care of him. Is that leg? Okay, I'm surprised. I don't actually see it. Is it? I know. Oh, maybe that's the one. Okay. I don't feel that there's maybe broken, let him rest. You know? So we're just gonna have you rest, okay? Just and rest, okay, ducky. Okay. And his neck is kinda pink. Is he? Yes. More his neck. Here, let's see. Istirahat dulu ya. Not for you, Chiki. It's for the doggy. For bebek. Hey guys. No, Chiki. No. Ayam. Okay. You can have some. Bebek. Hey, pecan. Come here. Johanna makan yang kecil itu pikan yang itu si Drake, yang itu Lucy, mana lagi si Lucy apa si Daisy, oh itu Daisy, Drake dan pikan dan Lucy dan Macaroni. Yang Duncan lagi kakinya dia sakit ya, dia injured ya. Here, Macaroni. Hey guys. Ayamnya ini yang suka apel. Ayamnya ini lebih galak daripada bebeknya. Bebek tuh kalem ya. Jadi Kasal sama Mas Kisi sama Johan kita punya 25 ayam ya, 23. Kita mulai dengan 13, yang gede-gede ini 13 dan ada yang hitam-hitam itu yang agak kecilan dikit dia 10. Dan ada lagi 2 yang dikasih sama orang kita beli bebek ya. Kita beli 4, 3 betina dan 1 jantan. Duncan ini yang injured ya. Dan yang ayam yang 1, yang 2 yang baru masih dalam kandang ya. Yeah.